posyandu yang memiliki anak dan bayi. Jadi selama ini kan ibu-ibu ini belum mendapatkan informasi dari tangan pertama ya, dari apoteker mengenai cara menggunakan, menyimpan dan membuang obat yang baik dan benar. Nah ini kan sebetulnya program Kemenkes, jadi wajib kita sosialisasikan. Nah harapannya ibu-ibu ini merubah persepsi menjadi lebih baik terhadap pantangan terhadap obat, supaya nanti kalau ada bayinya demam, anak balita demam, atau ibu-ibu sendiri yang demam, persepsinya terhadap obat sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Diberikan lagi kepada masyarakat, pada ibu-ibu Syandu.